Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 stadion yang sesuai dengan standar FIFA yang ada di Indonesia. Yang pertama, Stadion Gelora Jakabaring Palembang. Stadion Jakabaring Palembang merupakan stadion yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan, di mana semenjak ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U20, stadion ini mengalami renovasi agar sesuai dengan standar FIFA untuk menggelar laga untuk Piala Dunia U20. Sehingga semua fasilitas yang ada di stadion di-upgrade mulai dari kualitas lapangan hingga dengan sistem pencahayaan stadion. Sehingga saat ini bisa dibilang Stadion Jakabaring merupakan stadion satu-satunya di Pulau Sumatera yang memenuhi standar FIFA. Untuk rumputnya menggunakan jenis sosial matrella, sistem pencahayaan stadion mencapai 2400 lux dan sudah full single seat dengan kapasitas mencapai 23.000. Selain itu, fasilitas pendukung di stadion juga sudah cukup bagus dan gampang dijangkau dengan transportasi umum untuk ke stadion berkat adanya LRT. Yang kedua, Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo juga merupakan salah satu venue Piala Dunia U20, di mana stadion yang menjadi markas Persebaya ini juga memiliki standar yang cukup tinggi dan sudah sesuai spesifikasi FIFA, mulai dari rumput lapangan hingga dengan sistem pencahayaan, di mana kapasitasnya saat ini mencapai 46.000 dan sudah full single seat. Untuk di dalam stadion juga sudah ikut di-upgrade, begitupun dengan akses menuju ke stadion yang sangat mudah dijangkau. Dan Stadion Gelora Bung Tomo juga telah memiliki 3 lapangan latihan yang sudah sesuai dengan standar FIFA. Yang ketiga, Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan Solo ini berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Stadion yang telah direnovasi ini juga sudah memenuhi spesifikasi FIFA, di mana memiliki kapasitas mencapai 20.000 penonton, rumput sesuai standar FIFA dan sistem pencahayaan yang sudah sesuai dengan standar, dengan fasilitas stadion yang sangat mumpuni. Jadi tak heran jika Stadion Manahan Solo ini salah satu stadion terbaik yang ada di Indonesia dan menjadi venue Piala Dunia U20 2023 mendatang. Dan stadion ini juga menjadi markas dari Persis Solo di Liga 1 saat ini. Yang keempat, Stadion Kapten Iwayan Dipta. Stadion yang baru diselesai renovasi pemerintah ini juga telah di-upgrade kualitasnya, di mana rumput lapangan menggunakan rumput standar FIFA Soshiya Japonica, dan perawatannya saat ini terus dijaga, serta pemasangan single seat yang dikerjakan oleh PUPR mulai dari seat VVIP, VIP reguler dan pendamping penyandang disabilitas, serta sistem pencahayaan stadion telah mencapai 2400 lux. Untuk kapasitasnya, Stadion Dipta ini dapat mencapai 18.000 penonton dan salah satu stadion terbaik yang ada di Liga 1 saat ini. Yang kelima, Stadion Lukas NMB. Stadion yang berlokasi di Jayapura ini memiliki kualitas yang sangat bagus, di mana dibangun sesuai dengan standar FIFA, mulai dari rumput lapangan yang menggunakan sosial matrella hingga dengan fasilitas di stadion, di mana stadion ini memiliki kapasitas mencapai 40.000 penonton dan sudah full single seat dan full atap. Untuk fasilitas di stadion juga terbilang cukup lengkap dan sudah sangat layak digunakan di pertandingan internasional. Yang keenam, Stadion Internasional Banten.
Stadion yang terletak di Banten ini memiliki kualitas yang sangat bagus yang telah diresmikan di bulan Mei lalu. Walaupun belum pernah digunakan di pertandingan resmi, namun stadion yang memiliki kapasitas 30.000 penonton ini memiliki fasilitas yang sangat baik, mulai dari rumput lapangan yang menggunakan jenis sosial material Linmer, hingga dengan fasilitas di stadion yang sangat lengkap. Ditambah desain fasad stadion yang mengusur kebudayaan lokal sehingga menambah kemegahan stadion ini. Yang ketujuh, Jakarta International Stadium. Stadion baru satu ini berlokasi di Jakarta Utara, di mana stadion ini dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dan dibangun sesuai dengan standar FIFA, di mana JIS ini memiliki kapasitas mencapai 82.000 penonton, memiliki sistem pencahayaan mencapai 2.400 lux, menggunakan rumput hybrid hingga dengan atap buka tutup, serta sistem keamanan stadion yang sudah sesuai dengan FIFA, di mana JIS ini terlihat memiliki banyak gate, di mana adanya gate yang banyak di JIS ini bertujuan untuk kenyamanan dan keamanan penonton saat berada di stadion, baik dalam kondisi biasa maupun emergensi, di mana dalam kondisi emergensi kurang dari 15 menit stadion harus kosong. Yang kedelapan, Stadion Gelora Bung Karno. Untuk Stadion Gelora Bung Karno tak perlu diragukan lagi kualitasnya, di mana GBK ini memiliki kapasitas mencapai 77.193 penonton. Stadion terbesar kedua di Indonesia ini memiliki ratusan CCTV pemindai wajah di stadion, serta sistem keamanan di stadion yang telah teruji. Untuk rumputnya menggunakan jenis Sensosia, memiliki sistem pencahayaan paling terang di Indonesia, yakni mencapai 3.500 lux, dan di stadion ini juga sudah ramah bagi penyandang disabilitas. Ya itulah tadi 8 stadion di Indonesia yang sudah sesuai dengan standar FIFA. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.